Kita masih nak memperkenalkan berkaitan dengan kemahiran sukan pingpong. Cikgu Tio tadi dah kongsikan berkaitan dengan forehand dan backhand kan? Okey, kita mungkin boleh mulakan dengan teknik forehand ini, cikgu. Okey. Kemahiran ni sangat penting. Saya kena mengajar dari asas dia. Pertama, kita tengok posisi badan. Okey, semalam kita tengok servis posisi badan, cara berdiri atau kita panggil stand sangat penting. Okey. Untuk forehand, sekali lagi kita tengok. Okey. Kaki buka, okey. Saya gunakan tangan kanan. Betul. Kaki kanan saya kena ke belakang. Okey. Ke belakang. Okey. Okey. Maka boleh bergerak supaya saya boleh mengalihkan kekuatan dia daripada tangan kanan pergi ke situ. Itu forehand. Okey. Baik. Itu ialah tentang posisi badan. Okey. Yeah. Masuk kita tengok tangan tu. Okey. Tangan. Okey. 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 Tangan kita letak di bahagian sini. Nah. Okey. Okey. Tapi kalau drive, dia kena turun ke bawah, tarik ke atas. Hari ini untuk kemahiran asas, kita letak di sini saja. Okey. Okay. Dah. Okey. Lepas itu, kita kena mengayun ke atas. Okey. Saya gunakan perkataan anyunan. Betul. Ayun. Dia kena atas. Okey. Ayun. Dah. Okey. Tapi satu perkara. Ni, tengok, raket awak tak boleh tutup macam itu. Oh. Saya gunakan perkara tutup sebab dia tak boleh tutup. Dia kena buka. Okay. Baru kita kena bola. Okay. Ya. Kita drive. Kita bawa ke atas. Baik. Okay. Bola dia. Bola itu ialah top spin. Sebab saya menghala ke atas. Okay. Top spin kan? Top spin. Maka bola saya kena bawa macam itu. Bola bawa ke atas. Bola bawa ke atas. Dia akan secara top spin. Okay. Okay. Bola di atas. Okay. Tarik ke atas macam itu. Okay. Tarik ke atas. Maka nanti kita buat demo tu, dia punya timing sangat penting. Bila dia melantun, naik paras tinggi, turun bawah, kita bawa dia. Okey. Ini untuk forehand. Tadi saya dah terangkan posisi badan dia dalam keadaan bersedia, kaki. Kaki dah bersedia. Okey. Dah bersedia. Bersedia. Okey. Lepas tu yang pergerakan tangan dia mesti dari bawah mengayun ke atas. Mengayun ke atas. Okey. Badan kita mengayun. Okey. Satu. Dua. Saya nak cuba round satu macam itu. Okey. Okey. Lambung. Boleh tak? Ini forehand. Okey. Cepat. Saya ulang lagi. Okay. Satu, dua. Okey. Okey. Saya bagikan dua bola. You try. Forehand juga, ya? Ya, forehand. Saya perhatikan. Okey, bagus. Okey. Sekali lagi. Okey. Bagus. Okey. Kita sambung dengan kemahiran forehand. Okey. Okey. Nip. Okey. Bahawa stand awak, pergerakan tangan, saya tengok. Bagus. Ayunkan. Ya, ke atas. Okey. Ke atas. Kita cuba. Okay. Saya gunakan bola. Dah. Ya, bagus. Lagi. Yes, bagus. Yes. Okey. Okay. Kenapa bola itu jatuh ke bawah? Okay. Sebab tak cukup naik ke tinggi. Okey. Okay. Satu. Dua. Okey. Saya nak tambah sedikit. Okey. Betulkan sedikit. Geseran kan? Geserkan. Bermaksud bola itu saya boleh geserkan. Okey. Okey. Dah. Okey, cikgu. Satu, dua, mula. Bagus. Okey. Okey? Dah. Ingat tu. Dah. Okey. Okey. Sekarang kalau bola saya panjang sedikit. Okey. Awak kena perhatikan, okey? Ya. Susah nak kawal sedikit, betul tak? Betul. Maka tengok bola tu. Awak kena kawal tangan awak. Tarik. Ya. Kau lagi. Yes. Okey, bagus. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, cikgu, sekarang dah bawa seorang pemain ni, apa lagi yang kita nak lakukan, cikgu? Okey. Yeah. Cikgu akan tunjukkan kemahiran pukulan forehand tapi dengan ada seorang sparring partner. Okey. Tadi saya dah kata, boleh tak kita main sampai 100 kali? Betul, saya boleh tapi pasti bukan dengan saya, cikgu. Ini sebab kita bawa. Okey, okey. Dah bersedia? Okey. Jadi kita gunakan forehand, okey? Dah. Okey, dah. Okey, kita boleh perlahankan. Kita boleh lajukan. Lajukan. Okey. Okey. Dah.
Ini boleh? Wow. Ah, baik. Wow. Ini sebelah sini. Okey. Kita boleh buat sebelah sini. Dah bersedia? Dah. Okey. Okey. Dah. Saya masih gunakan forehand. Tengok. Forehand. Ah, forehand. Saya boleh gunakan forehand. Okey. Lajukan. 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 Okey. Okey. Wow. Ah, ini boleh buat? Boleh cikgu, tapi lagi 5 tahun. Tak payah 5 tahun, 5 hari cukup tu. Okay, cikgu. Dengan wow. Banyak latihan. Okay. Okay? Baik, seterusnya saya akan sambung dengan kemahiran pukulan backhand. Backhand. Yeah. Okay. Sama seperti tangan kanan, tapi kali ini saya tak boleh berdiri macam itu. Ah, saya kena rata tapi separuh macam itu. Okay. Maka saya boleh pindahkan kekuatan daripada tangan kanan saya, mengayun. Okey. Okey. Dah. Okey. Yang sangat penting ialah bila kita nak buat backhand, siku awak. Okey. Okay. Ini dipanggil tangan depan, ini dipanggil tangan belakang. Mm-hmm. Okey. Sangat penting, biarlah saya mengajar dulu. Yang penting awak punya tangan depan ini kena bergerak. Okey. Sekali lagi. Berdiri posisi. Letak macam ni. Okey. Okey. Dah. Dah, kaki kena bengkok sedikit. Okey, dah. Okay. Kena bengkok sikit. Lepas tu, kita tengok. Ini bahagian siku saya. Kena menghayun atas. Menghayun atas. Menghayunkan ke atas? Yes, ke atas. Okay. Ke atas. Mm-hmm. Okey. Tapi kalau untuk aras tinggi, okey, aras tinggi, mereka gunakan kekuatan tangan depan dengan tangan belakang. Ah, itu dah aras tinggi. Ah. Itu sudah aras tinggi. Okay. Dah. Level yang berbeza. Level yang berbeza. Ha. Maka hari ini kita mulakan simple. Hmm. Forehand, backhand. Forehand dan backhand. Ya. Yang sangat penting ialah berapa rally yang boleh main. Contoh dia. Kalau pemain yang bagus, dia boleh main 100, 200. Memang bola tak jatuh. Wow. Ha. Okay. Okay. Forehand, backhand. Okey. Forehand. Nah, tengok forehand. Broken. Ah, forehand. Saya nak betulkan sini. Ke atas. Ni you punya kaki tu. Okey. Okey. Kalau forehand, okey. Jangan macam tu. Pandang ke tepi. Oh, yeah. Okey. Supaya pergerakan. Okey. Okay. Saya ulang, tengok. Hmm. Saya punya kekuatan di kaki kanan saya dah mengalih ke atas. Ya, yeah, mengalih ke atas. Ya. Yeah, okey. Ya. Yeah. Okey. Ah, kena putar. Ha. Yes, yeah, yes, okay. Putar, okay. Dan tak macam ni, okay. Sebab kalau kita dah terlalu belakang itu, pergerakan kita akan besar, dia akan lambat. Sebab bola itu sangat laju, okay. Baik. Mari kita teruskan dengan kemahiran backhand. Okey. Ah, sebenarnya backhand dia perkara sangat penting. Okey. Ayunan dia, stand dia. Dah. Ayunan dia. Okey. Okey. Mm-hmm. Dah. Nampak senang saja. Okey. Siku awak pegang. Dah. Okey. Dah. Okey. Baik. Kita melatihkan kemahiran ini 3 peringkat. Peringkat pertama awak rasa dulu. Boleh? Saya cuba lagi. Okey. Okey. Bola. Okey. Tengok pukulan saya. Okey. Mudah. Tak apa. Okey. Tak tertangkap saya, cikgu. Okay. Tak apa. Awak cuba dulu. Okey. 2 kali. Saya bersedia. Okay, 3 peringkat juga. Eh. Okey. Saya tunjukkan. Awak kena lantun, pukul. Okey. Dah. Pukul? Ya. Yeah. Ya, yeah, bagus. Ha. Okay. Sekali lagi. Ya. Yeah. Ha. Boleh? Okay. Sekali lagi. Ya. Yeah. Bagus. Dengan tu awak boleh rasa bawa bola. Okey. Katakan awak saya gunakan perkataan tutup tu. Okay. Bermaksud raket awak terlalu tutup ke bawah. Ke bawah tu. Okey. Tengok apa yang terjadi. Jatuh ke bawah, kan? Betul. Okey. Maka kita kena buka. Okey. Buka. Ah, dah. Boleh. Okay. Baik, kita sambung dengan pukulan backhand. Kali ini kita gunakan latihan banyak bola. Okey, okay, saya dah bersediakan. Dah bersedia pemain? Jom, stand awak, pergerakan posisi badan, tangan. Okey. Tangan depan ini yang bergerak. Ya. Yep. Yeah. Dah. Okey, kita tengok bersedia? Okay. Saya mulakan dengan 3 bola dulu. Okey, 1 2 mula. 1.
Sikit lagi, tak apa. Ah, sikit salah. Sebab awak tarik macam itu. Sebenarnya tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Sekali lagi. Satu. Ya. Ya. Tarik ke atas. Dah? Okey. Tarik ke atas. Ah, tarik ke atas. Tarik ke atas. Jangan tarik macam itu. Dia akan out. Sekali lagi. Ah, tak apa, tak apa. Tarik lagi. Cuba. Okey, sekali. Saya perbanyakkan bola. Saya letak di sini. Okey, dah. Ayuh. Bersedia. Satu. Ha. Lagi. 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 Okey. Nak betul sedikit tu. Sebab awak tarik saja. Oh, okay. Ah, lepas tu dia kena tarik ke atas. Okey, dia macam ni. Ya. Tarik ke atas. Dan ke depan sedikit. Ke depan sikit. Dah. Dah. Okey, dah. Okey. Satu. Ya. Lagi. Lagi. Okey. Sikit. Okey. Dah. Ah, yes, bagus. Lagi. Yes. Yes, lagi. Baik, tinggal 5 biji bola lagi. Okay. Kita pergi ke aras tinggi sedikit. Ha. Ah, bermaksud tadi saya kata awak boleh ayunkan tangan tu. Okey. Ah, tapi itu aras tinggi. Bersedia? Okey. Tapi kena belakang sikit sebab backhand drive tu. Backhand drive tu. Ayunkan tangan je. Ayunkan tangan tu. Cuba. Mula. Sorry. Ah, tinggi. Dah salah. Lepas tu kena atas. Okey. Yeah. Tinggal 3 bola lagi. Lagi. Kena atas lagi. Kena. Ha. Ya. Yeah. Cuba. Tak apa, tak apa. Ini dah saya dah kata kemahiran yang sukar. Sukar sedikit. Ha. Tak apa. Kita nak tunjuk yang juga. Yang putus asa. Semangat. Semangat, cikgu. Ya. Yeah. Boleh sambung. Oh, sorry. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Sekali lagi. Yes. Ha. Bagus tu. Dengan tu saya rasa bila kita tunjukkan dengan sparring partner, saya rasa Hanif lebih tahu kelajuan dia. Okey. Boleh? Boleh juga. Kita pergi kepada peringkat yang ketiga. Okay. Dengan gunakan sparring partner. Okey, cikgu sekali lagi. Kita bawakan seorang lagi sparring partner ni. Untuk tujuannya, cikgu silakan. Ya. Saya nak demokan tentang pukulan backhand. Pukulan backhand. Okey. Okey. Oleh kerana saya ialah pen holder. Okey. Okay. Maka bila saya buat latihan backhand tu, awak pegangkan. Tengok cara dia. Okey. Hmm. Dengan cara saya gunakan pen holder. Kalau saya pen holder, saya tolak saja. Tapi kalau dia tunjukkan tangan, tengok tu. Ha. Tapi itu peringkat tinggi sebab dia tutup. Dia sudah tutup. Sebab tu dia kena buka tu. Ha. Tengok pergerakan tangan dia. Okey. Okey, saya ulang sekali, tengok tangan dia. Tangan depan dia digerak. Gerak. Ha, digerak tu. Sebab tadi Hanif saya tengok dia selalu tarik. Tarik. Mungkin dia suka main tarik tali. Okey. Betul juga. Ke atas. Tarik atas. Okey. Ishan, yeah. Tunjukkan. Ya. Yeah. Ha. Okey. Okey. Baik. Okay. Tunjukkan. Mula. Tengok. Yes. Okey, sekali lagi. Ya. Yeah. Okey, saya terlalu tinggi. Ya. Yeah. Ha, orang muda. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, tak apa. Backhand memang sukar sedikit berbanding dengan forehand. Okey. Okey, kita perlahankan. Sorry. Backhand. Backhand. Okey. Backhand. Okey, backhand. Ya, yeah. Tengok tangan dia. Ya, yeah, gerak atas, gerak atas. Okey. Tengok tangan dia. Okey. Okey, sorry. Okey, tengok. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey. Dapat yeah, rasa? Dapat juga. Okey. Okey. Dengan itu untuk pergerakan pukulan backhand tu, awak punya tangan, ayunan tangan tu. Okey. Macam itu. Boleh. Latihan perlu baru boleh meningkatkan mutu permainan anda. Okey, cikgu, terima kasih banyak di atas demo yang diberikan tadi, dan kita nak berhenti seketika. Terus menonton kami di Didik TV KPM.